Oke, kadang kita merasa senang apabila subscribe kita bertambah, dan kadang juga kita merasa sedih apabila subscribe kita berkurang. Tapi jangan bersedih, guys. Seandainya subscribe kita berkurang, dan juga kita tidak perlu merasa bangga bahwa subscribe kita bertambah, karena itu semua tidak segala-galanya. Seandainya subscribe kita bertambah, justru yang penting di sini adalah view, view, dan view. Oke, teman-teman, kenapa view itu lebih penting dibanding dengan subscribe? Karena view itu akan menambah jam tayang kita dan juga akan lebih cepat dimonetisasi, karena cepat sekali mencapai 4.000 jam tayang. Memang, guys, subscribe itu juga memang penting bagi kita, tapi ada caranya yang paling baik, dan mungkin cara ini sangat efektif digunakan untuk teman-teman. Seperti contohnya, teman-teman sesama YouTuber pemula harus saling mensupport, atau silahkan saja sub for sub, memang itu diperbolehkan, tetapi dengan cara kunjung mengunjungi teman-teman. Setelah kita view teman-teman, kita subscribe, teman-teman juga harus menyadari bahwa teman-teman juga harus mensubscribe mereka, karena dengan seperti itu akan terbangun channel yang kuat sesama teman-teman YouTuber pemula. Jadi teman-teman yang setelah mensubscribe tetapi tidak disubscribe itu tidak perlu kecewa, tetapi teman-teman akan mendapatkan view, dan itu akan mempercepat teman-teman untuk mencapai 4.000 jam tayang. Dan itu sangat lebih bagus dibanding dengan kita mendapatkan subscribe. Kalau seandainya saya disuruh memilih antara dua, subscribe atau view, lebih baik saya akan memilih di view. Karena apa? Itu akan bertambah jam tayang kita. Jadi teman-teman, setelah kita memview teman-teman, kalau memang kita mau mensubscribe, subscribe lah. Karena subscribe itu memang juga sangat penting. Tetapi juga teman-teman, kalau seandainya setelah habis memview dan subscribe, jangan lupa teman-teman juga harus memberikan komentar. Karena komentar itu akan tertera nanti di channel teman-teman yang lain, sehingga dibaca oleh teman-teman yang lain pula, dan teman-teman yang lain pula akan memview dan melihat apakah channel teman-teman bagus atau tidak. Insya Allah nanti mereka juga akan mensubscribe teman-teman. Jadi jangan patah semangat, lanjut terus berkarya. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya YouTuber besar atau YouTuber kecil. Mereka semua sama-sama membutuhkan subscribe, membutuhkan view. Jadi tidak ada yang namanya itu YouTuber senior atau YouTuber junior. Semua sama. Anda YouTuber merasa YouTuber junior atau senior, itu bagi saya sama saja. Yang penting teman-teman jangan patah semangat. Karena ada beberapa yang saya lihat YouTuber yang masih subscribe-nya itu kecil, justru view-nya itu sampai bisa ratusan ribu. Dan itu menambah jam tayang mereka. Sehingga untuk mencari subscribe sebenarnya lebih mudah dibanding dengan mencari view. View itu karena akan menambah jam tayang Anda untuk mencapai 4.000 jam tayang. Teman-teman, ada satu yang kurang yang akan saya sampaikan. Kenapa YouTube itu kadang mengurangi subscribe kita? Itu biasanya bukan karena teman-teman tidak mensubscribe kembali atau mencabut subscribe-nya, itu bukan. Kadang-kadang itu terjadi karena komen teman-teman itu, yaitu komen yang tidak disukai oleh YouTube. Sehingga apa yang Anda komen, Anda view, Anda subscribe, kadang-kadang itu tidak dihitung oleh YouTube. Biasanya komen-komen seperti nempel permanen atau salcom, atau itu biar tinggalkan saja. Sebaiknya kita rubah dengan komen-komen yang bermutu. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Oke, salam YouTuber.